93 satu passing salaman ke Pak Ismail Pak. Satu tembakan edan dan kita saksikan saja saudara-saudara sehingga aku lagi sebuah gerak dilakukan Edo Tinja dengan cepat. Namun kewajibannya sayang sebuah pelanggaran telah dilakukan para pemain dari para Kidman Jekon. Satu edan kembali pacar dan baik dan menerjang. Saksikan salaman baik. Memang wasit melihat kesana jelas saudara-saudara kita saksikan sebuah pelanggaran. Yang tidak banyak di sini kalau tempat di depan dan serangan dirancang dengan sempurna. Ya mungkin silakan disempatnya segera berbondong-bondong menuju ke lapangan bola oleh Ibrahim Malaya untuk menyaksikan pertandingan di Laga Akbar, di Laga Panas, di Laga Big Match untuk memperbutkan tiket ke Grand Final tim daripada Paraga yang akan berhadapan dengan Ki Demang. Ya mungkin silakan untuk tim daripada Ki Demang apabila sudah ada di luar lapangan ataupun di sekitar lapangan supaya segera persiapan dan segera memasuki arena pertandingan dikarenakan mungkin waktu sudah menunjukkan semakin sore. Ya wasit sudah terlihat sudah persiapan. Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan juga selamat menyaksikan pertandingan untuk seluruh para penonton yang sementara sudah nampak hadir di kesempatan sore hari ini. Oke. Hadirin yang berbahagia, para penggemar bola voli tanah air sementara satu kekuatan penuh yaitu tim daripada Kideman kali ini juga sudah mulai memasuki arena pertandingan. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan juga selamat bertanding junjung tinggi sportivitas dan untuk mengefektifkan ya oke, selamat datang juga kepada keduanya baik daripada Apil setiap adegan-adegan yang terjadi di arena pertandingan untuk satu perjalanan terbaik Ibrahim Malaya Cup 2021. Ibrahim Malaya merupakan salah satu perusahaan terbesar tambang emas yang ada di Sumatera. Terima kasih sudah memberikan satu perjalanan terbaik sehingga dapat dilaksanakan satu gelaran turnamen Ibrahim Malaya Cup 2021. Bambang Tunggul di atas kolesi online di pinggir panggung. Bapak Kuhu, si Bapak ditunggu oleh Pak Haji online. Oke, baik hari ini berbahagia beralih ke arena pertandingan pada kita untuk dapat menyaksikannya. Satu gelaran terbaik, gelaran turnamen Ibrahim Malaya 2021. Saya sama-sama mudah-mudahan berpamol ya. Mudah-mudahan isahnya semakin lancar, semakin jaya, semakin maju. Amin, amin. Oke, hadirin yang berbahagia dan juga perlu kami informasikan bahwa di pertandingan sore ini terlahir akan sangat seru sekali ya. Karena satu pertandingan yang sangat menentukan bagi mereka untuk mendapatkan satu tiket melaju ke babak grand final ya. Karena perlu kami informasikan juga bahwa untuk satu ajang gelaran turnamen ini memperebutkan uang senilai 30 juta rupiah ya. Iya, 30 juta rupiah. Dan kita ini
mencatat sebuah sejarah baru di tahun 2023 ya. Ya, dan baik hadirin yang berbahagia, sementara untuk deretan daftar nama pemain tim daripada Kideman, kita saksikan beberapa deretan daftar nama pemain Jemaah Jemaah Rantau Kam Tasikmalaya Jawa Barat. Hari ini sudah mulai memasuki satu tim besar Kideman, di mana sudah lihat ada Irwan di center, kemudian juga Awang di center, ada itu Willy, kemudian juga Marco Van Basten, kemudian juga ada John, ada Sudir Golot, Reggie, dan juga Rio. Itu merupakan deretan daftar pemain daripada Kideman. Kemudian juga di nomor punggung juga ada Aleta Raci, di nomor punggung ada Ibnu, di nomor punggung 1 ada Pani 7, di nomor punggung 5 Rony, kemudian juga di nomor punggung 3 ada Saliman Pahi, 12 Ripan, kemudian juga nomor 6 Rafi, Rafa, dan Rizalati ada salah satu pemain yang sangat luar biasa, Fitri Jo, semua merupakan deretan daftar nama pemain tim dari Paraga, satu pelatihan tahun kenama Indonesia senior daripada Jarang Bola. Kali ini mampu tak menaklukkan satu tim raksasa asal daripada kecamatan Cikaloh, ada Kideman. Panggilan kepada Haji Oplai di tunggu di bersuara. Ya, tidak bersama-sama juga kepada kami ucapkan selamat datang kepada seluruh para penggemar, para pecinta bola voli di lapangan Ibrahim Malaya. Pertandingan babak semifinal Ibrahim Malaya Cup 2023 yang sebentar lagi kedua tim akan berlaga, dan mari kita saksikan bersama-sama siapakah yang akan menjadi tim kesayangan Anda di pertandingan volleyball sore hari ini. Apakah tim dari Paraga ataukah tim dari Kideman yang sama-sama diperkuat oleh sederet bintang lapangan Tarkam Kota dan Kabupaten Tasikmalaya sekaligus diperkuat oleh pemain Paraga. Barang toko di atas Bu Haji Oklai di pinggir panggung. Bapak Kubu Cipemas ditunggu oleh Pak Haji Oklai. Oke, baik hadirin yang berbahagia, beralih ke arena pertandingan mata kita untuk dapat menyaksikannya. Satu gelaran terbaik, gelaran turnamen Ibrahim Malaya Cup 2021 season pertama, di mana dua tim raksasa yang tercampur beradu kekuatan, beradu strategi untuk mendapatkan satu tiket menuju ke Grand Final. CCTV tadi dia. Di samping kiri wasit mengenakan jersey berwarna putih berkolaborasikan warna merah, itu kan tim dari mana? Kideman Jaya Crew. Ya, dan hadirin yang berbahagia, kita wasitkan dengan memimpin jalannya pertandingan di kesempatan sore ini, di mana wasit satu ada Rudimo, salah satu terbaik ataupun wasit terbaik dari Tasikmalaya, dan juga ada Pak Arif, itulah dua wasit handal kenapa Indonesia yang akan mengawal jalannya pertandingan di kesempatan sore yang cerah dan juga berbahagia.
Oke, baik hadirin yang berbahagia. Sementara kita lihat dua tim raksasa sedang melakukan ritual ataupun berdoa terlebih dahulu demi kelancaran dan juga kemenangan mereka. Karena pertandingan ini merupakan salah satu pertandingan yang sangat luar biasa untuk mereka mendapatkan satu tiket melaju ke babak grand final untuk satu ajang bergengsi gelaran turnamen bola voli putra Ibrahim Malaya Cup 2023 yang alhamdulillah dapat digelar ataupun dilaksanakan di Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Para penonton yang hadir di kesempatan sore ini, dipersilakan Anda menonton dengan asik tertib supaya Anda bisa melihat penampilan-penampilan atlet-atlet yang akan bertanding di kesempatan sore hari ini. Dan kita lihat, rupa-rupanya pemimpin pertandingan sudah mulai bersiap-siap akan mengawal jalannya pertandingan di kesempatan sore yang cerah dan juga berbahagia ini, di mana tim dari Barat berlaga berhadapan dengan Kimang Jaya, salah satu tim terbesar asal daripada Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Oke, hadirinnya berbahagia dengan mengucapkan basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim. Beralih ke lapangan arena pertandingan untuk dapat menyaksikan jalannya pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara bola dikuasai oleh salah satu center terbaik Tasikmalaya, Irwan Sembar, yang sementara sudah bersiap-siap, pelit sudah dibidikkan. Lepas sudah servis satu passing cukup baik kembali sebuah pandang. Sparkle! Dan rupa-rupanya dari para pandit terlanjur, namun sayang sekali bola keluar sehingga 1-0 menunjukkan sementara untuk menggunakan tim daripada Prima. Irwan lepas sudah servis satu passing dilakukan baik kembali sebuah pandang meledak. Hei, sebuah tembakan keras dengan kecepatan 500 km/jam kembali guncangkan pertahanan tim daripada Kiriman Jenderal sehingga angka bergeser bergerak menjadi 1 sama didudukan sementara. Kita saksikan sementara kami sudah rapi, angkat bola tinggi, lepas sudah jam servis, satu passing cukup baik, angkat sudah bola Irwan dan hei, satu perbuatan bola yang sangat luar biasa, namun kembali serangan paling dilakukan, defense-nya kurang sempurna dilakukan oleh Song Lidol Sudirjo sehingga angka kembali bergeser menjadi 2-1 kedudukan sementara untuk kegelan tim dari para peraga. Ajan-ajan kemana bola diragam, lepas sudah servis, satu passing cukup baik, kembali sebuah bandar, hei, satu gerakan yang sangat luar biasa Irwan Abon Aras. Sayang sekali, satu perempatan bola yang kurang sempurna dilakukan Saliman sehingga angka menjadi imbang 2 sama kedudukan sementara. Dan kita saksikan dapat diserang Marco, lepas sudah peluting satu passing Saliman kembali semua bandar, hei, satu tembak. Dan kita saksikan saja saudara-saudara sehingga angka kembali bergeser menjadi 3-2 kedudukan sementara ini. Satu poin saja tim dari para peraga. Dan kita saksikan satu pemain sang spiker handal Kermak Indonesia sudah nampak batang hidungnya. Kita saksikan seorang panit tuju timbang-timbang bola sejenak kemana bola diarahkan, angkat bola tinggi lepas sudah jump service satu passing cukup baik kembali sebuah panit ruang dan tidak terlalu keras. Namun satu pergerakan yang sangat luar biasa dilakukan seorang ini. Nampak bola terjatuh dengan sangat tepat sehingga memang sangat sulit untuk diantisipasi para pemain tim dari para peraga. Panjang-panjang kemarakan Willy, lepas sudah puting, satu passing pada. Sayang sekali, di mana satu passing bawa gecol dilakukan seorang panik tuju sehingga angka kembali bergeser menjadi 4-3 kedudukan sementara. Panjang-panjang kemarakan dari seorang Willy, lepas sudah puting, satu masih cukup baik, panik tuju kembali para peraga. Sayang sekali, lapor satu perbatan bola cukup baik kembali semua pemain keras meledak. Satu tembakan roket kembali guncangkan pertahanan tim dari para Kidemang sehingga angka kembali bergeser menjadi imbang 4 sama kedudukan sementara. Ajang-ajang kemarakan lepas sudah servis satu passing dapat terbaik dan luar biasa satu variasi serangan dilancarkan oleh seorang Irwan Shutter sehingga angka kembali bergeser menjadi 5-4 kedudukan sementara di satu tim dari para Kidemang Jaya Pro. Ajang-ajang kemarakan lepas sudah jam servis satu passing dapat terbaik umpan Sami Beck. Hey, tertutup rapat-rapat nak bocor-bocor bagaikan semen hall game. 6-4 kedudukan sementara
penting, 2 poin penting dari pemenang Firman Jarabut. Ancang-ancang kemana bola terangkan, lepas sudah jam. Hei, satu pasing cukup baik sekali sudah serangan dilakukan. Ampun, terputus rapat sejarah saudara. Satu kekuatan penuh kemenangan dari pemenang Surak Edo. Sehingga kali ini ada kembali bertambah untuk tim daripada Kiriman Jaya Group menjadi 7 poin kedudukan sementara dan time out rupanya diminta oleh sang pelatih daripada penerangan di pertandingan babak yang pertama ini, di mana skor sementara masih memimpin tim daripada Kiriman dengan angka 7-4. Akankah tim daripada penerangan mampu mengejar ketinggalannya yang hanya terpaut 3 angka saja? Baik, ancang-ancang kemana pula dengan konsentrasi maksimal. Lapa sudah jam sampai, satu pasing cukup baik kembali, sepak umpan, soal shutter dan hei! Soal 5 di sana kita saksikan, satu kemarin kembali, ada kasar kerumah di sana, gerobak belakang, pas batukan baik kembali, soal pandang, hei! Memang, soal 5 baik, salah satu pemain yang tidak banyak di... sudah golok kembali ke pandang, sudah golok kembali ke pandang, satu tembakan edan dengan kekuatan 7.5 skala meter, namun tidak berpotensi tsunami saudara-saudara. 8-5 kejutan sementara ini, 3 poin tim daripada Kiriman, satu passing balik tanya kembali sekolah pandang, kali ini terbang, satu passing balik tanya kembali sekolah pandang, terbayar lunas impas tanpa cicilan. Semua tembakan sampai terbayar lunas impas tanpa cicilan. Semua tembakan sampai terus radio sehingga kali ini angka bergeser menjadi 6-8 kedudukan sementara tertinggal 2 poin saja tim dari Paparaga. Soliman Bahei, satu penting terima baik saudara kembali sekolah pandan, satu tembakan dengan teknik namun kembali event cukup baik luar biasa gimana dari para sakir pemain center kembali mampu mengecoh para pemain tim dari para Paraga sehingga akan kembali bergeser menjadi 9 mampu kedudukan sementara kita saksikan hijau John lepas sudah putih satu pasing Saliman kembali kembali terjun ke lewat pemain yang sangat luar biasa di sana sudah para pemain Boston sehingga pemain kita dapat mampu di dari mereka kita mampu menjadi 10 mampu ajang-ajang berkat lepas sudah surface pasing Saliman kembali sudah pandang mereka sebuah tembakan edan 700 km per jam kembali guncangkan pertahanan tim daripada Kiriman Jaya Group dan kita saksikan ancang-ancang kemana bola diarahkan nampak serang Iung lepas sudah penting passing angkat bola sudah Marco dan sebuah tembakan back attack nampak kurang sempurna seksinya poin kita pertama untuk tim daripada Paraga 8-10 tertinggal 2 poin saja di pertandingan setiap pertama ancang Iung lepas sudah penting satu masing Marco berat 70 kg dengan ukuran sepatu 58. Ini namanya saudara-saudara. Lepas sudah seperti satu masih juga dengan baik kepada semua pandang. Sebuah bom nuklir kali dan gelegar sama-sama. Kita saksikan sehingga poin kembali bergeser menjadi 9-11 kedudukan sementara ancang-ancang. Lepas sudah berhenti. Posisi sumur. Irwan dan luar biasa saudara. Satu kali diserang Irwan. Rupanya kali ini 45-4 dengan baik lewat spike jahanam dari para serang Willy. Sehingga akan bergeser menjadi 12-9 kedudukan sementara ancang-ancang. Marco. Lepas sudah berhenti. Satu kali kita tetap baik kembali. Sepak umpan dan rupa-rupanya kali ini mampu dilewati dengan baik salah satu pemain terbaik sekarang terbang daripada Surah Romi. Kita saksikan ancang-ancang siapa di sana poin dituju lepas sudah jump service satu pasing sudah drop kembali Surah Irwan. Kita saksikan defense coba para pemain daripada kembali lagi Willy. Kita saksikan saudara-saudara
satu pertandingan yang sangat luar biasa di babak semifinal yang pertama. Ajak-ajak serang ini kemana bola direkam. Lepas sudah putih, satu masih panitia juga kembali semua. Umpan, Saliman. Kita sempat tembakan daripada surat Saliman kali ini masih keluar. Sehingga poin kita bertambah untuk tim daripada Kirman Jaya Group. Ancang-ancang kemana bola konsentrasi ini. Lepas sudah putih, satu masih panitia bermain kembali semua. Umpan, Jepron. Kembali, ini dalam membantu di sana bola belakang. Lagi serangan dibuat dengan baik tim daripada Pak Raja. Kembali, serangan balik tim daripada terbang. Umpan belakang. Namun kembali dibaca dengan baik, masih mencoba sudut serangan. Satu tembakan petir kakek jil dengan pertalian 500 atau sebarang. Namun ujung-ujungnya tetap berongkat. 11-14 kedudukan Sumatera kita saksikan. Ajang-ajang kebarangan dari Wisman Korek. Lepas sudah petik, satu masih barangku kembali ke ruang. Si ganteng kalam Nijar John. Salah satu sang gulingan terbaik jago banget sudah kenal. Kembali mendapatkan satu poin menjadi 15-11 kedudukan Sumatera ini 4 poin tim daripada Kirman. Ancang-ancang kemarungan lepas sudah jam. Namun sayang sekali kemarungannya karena di bola keluar di mana satu kontrol yang baik dapat sudah beriman. Sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Paraka. Ancang-ancang jangan terbang tak bersaya berlombe. Lepas sudah menutup satu masih cenderung kembali cuma umpan dan poin kembali bertambah untuk tim dari para Kirman Jaya menjadi 16-12 kedudukan sementara ajang-ajang yang berkejar. Lepas sudah servis terima dengan baik panitia cetak satu serangan baik lagi-lagi satu poin yang tidak banyak bicara tuh. Banyak pekerja Salima namanya saudara-saudara. Kita saksikan Salima di seluruh permainan kemudian dari perang Ibrahim Maya. Lepas sudah putih, pasir sudah kalah kembali seorang Irwan. Sebuah tembakan gurih-gurihnya pelan saudara-saudara. Kembali hancurkan pertahanan tim dari para Paraka. Sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Kirman Jakob. Ajang-ajang Ijar Jawa. Lepas sudah putih, masih Salman. Akan kembali berlaku ke belakang. Namun kembali serangan balik tim dari para Kirman. Untuk rapat lewat blok dilakukan oleh Surakion. Lagi poin kembali bertambah untuk tim dari para Paraga. Menjadi 14-17 kedudukan sementara tertinggal hanya 3 poin saja. Lepas sudah petik satu masih dibantu kembali sama Pandana. Luar biasa. Petik satu masih dibantu kembali sama Pandana. Luar biasa. Satu tembakan dengan kecepatan 700 km per jam kembali guncang pertahanan. Satu tembakan dengan kecepatan 700 km per jam kembali guncang pertahanan dari Paraka. Angka bergeser 18-19 kedudukan sementara ini 4 poin tim daripada Kirman Jaya Group. Dapat bisa salah satu center terbaik Irwan, satu masih kurang terbaik kembali sama Bandan tidak terlalu keras. Namun bola terjatuh di yang sangat tepat sehingga memang sangat sulit untuk antisipasi para pemain tim daripada Kirman Jaya Group. Ancang-ancang dapat diserah buatan hidupnya rapi. Lepas sudah jam, satu masih dibuatkan baik kembali Bandan. Dapat kembali dibacakan sempurna dan upacar kembali terjadi. Lagi semua upacar meledak. Bangun kembali, cukup bang serangan dilakukan. Lagi-lagi kita saksikan perlahan tapi pasti tim dari para Kirman Jenderal. Dan sementara unggul 4 poin 19-15 kedudukan sementara di pertandingan di set yang pertama. Marco lepas sudah servis kembali semua upan. Jepran kembali semua upan. Jepran rupa-rupanya sang pemain yang telah kita tunggu-tunggu. Rupa-rupanya kami sudah nampak hadir di sekitar arena pertandingan bola voli Ibrahim Malaya. Ada Mas Vicky Jose. Indonesia, Vicky Jose yang rupanya kali sudah memasuki arena
pertandingan. Saya ucapkan selamat sore dan juga selamat bertanding. Main di kacau sana, lagi sempat, saliman. Satu tebak, maka saliman kembali dibacakan baik. Ada Nijar John, dorong belakang. Satu pasti dibatikan baik, kembali sempat umpan. Siapa di sana? Saliman! Satu penempatan baik, cukup baik dilakukan oleh Saliman Bahe. Lagi, poin kembali bergeser. 17-20 kedudukan sementara. Tim dari para peperangan tertinggal. Ini menambah daya tiga orang tim dari para perangai di kesempatan sore yang cerah dan juga perubahan ini. Baik hari ini yang berbahagia. Sementara beralih ke lapangan, pandangan mata kita untuk kembali menyaksikan jalannya pertandingan. Untuk sambil dengan hebat perusahaan pertandingan di Jambi Sumatera Surabaya Swarno. Terima kasih sudah berikan satu perjalanan terbaik. Saudara perhatikan ancang-ancang kemana bola diarahkan. Kita saksikan angkat bola tinggi, lepaskan jump service, satu pasir dibatikan baik kembali semua umpan, dan jemur! Satu tembakan pas kembali dibacakan, baik goal! Kita saksikan, kita lihat sama-sama lagi-lagi satu tembakan edan, guncangkan perhatian tim dari para peraga, 23, 17, 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 dari gudang dari sulit di bere. Pas nih. Merah jimat tuh setnya. Kita saksikan ancang-ancang kepada bola rekan seorang pemain yang sangat luar biasa, salah satu pemain bintang Fikri Jos. Lepas sudah servis, pasing edut dijar kembali Wandang. Satu tembakan dengan tank nampak lagi bola keluar. Dan kita saksikan poin kembali pertama untuk tim dari para pasangnya. 19-24 kedudukan sementara. Ancang-ancang kepada rekan kali ini sudah Fikri Jos. Kita saksikan saja dan game dengan skor 20-19 berubah banyak tim daripada Kirman Jagrup dari Bapak juga untuk hari besok ya, untuk hari besok sama-sama mempertandingkan ada tim kenamaan Indonesia di laga semifinal kedua untuk perebutan tiket ke grand final. Tim daripada Logam Mulia PSD akan berhadapan dengan tim GPC Cipucung, yang mana sama-sama kedua tim akan kita lihat para pemain muda berbakat Borna Gona Tasik Malaya dan juga luar Borna Kabupaten Tasik Malaya yang akan berlaga di lapangan bola voli Ibrahim Malaya. Untuk itu, para pecinta pecandu bola voli di mana saja Anda berada, untuk hari besok jangan sampai ketinggalan. Datang dan saksikan pertandingannya di lapangan bola voli Ibrahim Malaya. Tim daripada Logam Mulia BSD yang akan berhadapan dengan GPC Cipicung. Dua sama, dua sama, ya sama hebat, sama kuat, sama berkualitas, sama berpeluh. Satu sedikit,
juga akan jauh. Bacakan yang lawan siapa yang pertama? Tiga sama. Tiga sama yang ancam-ancam kemana bola dia akan bosan terasa maksimal. Sang senior yang Marco Pantasan satu kutik pani dibacain api. Angkat bola yang berjauh. Luar biasa. Satu dua tiga cetak cetak. Thank you.
di set yang kedua ini luar biasa para pemain dari mana sehingga poin satu akan diraih menjadi 7-10 total. Tiga angka harus mereka kejar di pertandingan set yang kedua ini. Head on teacher, angkat bola tinggi-tinggi, lepas servis, passing 1-5 kembali kepada mereka dan back up shot. Ukuran dan loncatan 3 meter emas Pinkri Jones, namun sayang bola tidak dapat melintasi dan satu angka kembali diraih menjadi 8-10 kedua sebentar. Lepas servis penting, passing bawah kembali semua umpan kembali serangan dilakukan. Wah, sedikit bola berada di luar area pertandingan. Satu angka diraih kembali menjadi 9-10 kedudukan utara di set yang kedua ini. Maksimalkan konsentrasi. Angkat bola tinggi lepas servis. Passing ball 1-5 kembali semua umpan kacau. Memang cukup baik paling tajam. Sebuah pukulan dengan kecepatan 1000 km per jam kembali melihat tangan pertahanan daripada Gilbang Jenderal. Sehingga kembali satu angka diraih menjadi 11-9 kedudukan utara. Maksimalkan konsentrasi. Ini kali ini. Angkat bola tinggi lepas servis. Fokus dari benar 29 kilo kali utara di setiap kedua ini masih serang Iyong sanggup terhantar ke Indonesia timbang bola sebentar hantar bola tinggi lepas servis passing block Edo kembali semua umpan sayang memang satu pukulan bola cepat bola terjatuh dua arah pertandingan satu angka kembali dari untuk tim dari Maraga kali ini 39 kilo kali utara Iyong hantar bola tinggi-tinggi Iyong kemana pun darahkan lepas servis Iyong passing juga kembali umpan ini kacau. Lepas sudah pasang kurangan terima sendiri akan sebuah jembrian.
oleh tim dari Gerbang 15-17. Tim dari Gerbang masih kita saksikan bersama-sama. Langsung ini lepas dan lepas bola jatuh luar lapangan, menguntungkan satu angka poin. Bansop diraih oleh tim dari Paraga 18-15. Masih tim dari Paraga. Kita saksikan bersama-sama. Pickery Jones lepas belasan ke belakang, terima umpan Irwan. Edward Tijar, tembakan Edward Tijar terjadi Edward sehingga menguntungkan satu angka. Diraih oleh tim dari Gerbang 16-18. Tim dari Gerbang masih ancang-ancang lempar bola ke atas. Rio Arsikin lepas, ternyata Rio Arsikin terlalu lupa melakukan satu jumping step-nya sehingga menguntungkan satu angka diraih oleh tim dari Paraga 19-16. Tim dari Paraga masih kita saksikan bersama-sama. Saliman dengan gaya centrinya, Salayong melesat ke belakang, terima umpan di tinggi, sudah man. Terjadi 17-19 lewat tembakan Edo Tijar yang mampu menghantam wilayah tim dari Paraga 17-19. Konsentrasi Edo sesak pulang terima umpan Rafli. Pickery Jones dengan loncatan 20 saja mampu mengeksekusi dengan baik dan poin bertambah 20-17. Masih kita saksikan bersama-sama. Hampir ancang-ancang Ion konsentrasi timbang-timbang bola 1-2-3 melesat ke belakang, terima sudir gol. Wow, lagi-lagi kami perhatikan juga bagian beberapa jenis bola pemain mana pun saja yang berada untuk pertandingan besok babak semifinal sesembilan antara tim dari KPC akan berhadapan dengan tim dari Logam Mulia BSD. Untuk itu jangan sampai anda lewatkan laga mereka di pertandingan babak semifinal besok sore. Oke, kita kembalikan ke lapangan, pusatkan pandangan kita ke pertandingan. Lepas lebih masih dengan orang ternyata lagi-lagi tim dari Paraga gagal untuk menyelamatkan bola sehingga poin pertama lagi untuk tim dari Gerbang 18-21. Tim dari Gerbang masih kita saksikan bersama-sama. Lepas sudah melesat ke belakang, sana ada Saliman akan Pickery Jones. Wow, dahsyat sekali tembakan dari Pickery Jones kali ini. Jadi catch ball sehingga membutuhkan satu angka diraih lagi dari 22-18. Ambil aja-aja, lepas sudah melesat ke belakang, terima dan poin pertama 19-22. Masih lepas sudah belasan jelak yang terima akan masih dapat dimainkan bola liar. Namun sesi kedua masih begitu jeli sekali. Mereka kesalahan yang dilakukan oleh tim dari Gerbang sehingga poin pertama untuk tim dari Paraga 23-19. Tim dari Paraga masih kita saksikan bersama-sama. Panito Cho pemain lokal rasa sini terima angkat. Ternyata lagi-lagi tembakan penuh dengan cinta lewat tangan Willy mampu mendapatkan satu angka menjadi 20-23. Masih kita saksikan bersama-sama. Panito pambas dan lepas sudah pasti belakang angkat. Dapat dibaca lewat angkat ini. Tim dari Paraga kali ini gagal untuk menyelamatkan bola sehingga poin pertama lagi untuk tim dari Gerbang 21-23. Tim dari Gerbang masih kita saksikan bersama-sama. Hampir ancang-ancang langsung saja lempar bola ke atas, lepas sudah melesat ke belakang, sedangkan Saksena umpan itu yang disebut dengan BLT meledung langsung terasa dan poin bertambah menjadi 24-21 lewat tembakan Pickery Jones. Masih kita saksikan bersama-sama siapa diserahkan lawan servis seorang pemain dari tim Paraga. Ternyata next point 24-21. Konsentrasi maksimal melesat ke belakang, terima Sugo umpan Rio Arsikin mampu merobek daerah keperawanan lawan sehingga berubah keadaan sehingga menjadi janda kembang 22-24. Bola kali ini berada di kantin dari Gerbang. Kita saksikan bersama-sama. Sementara Willy kali ini ditarik dimasukkan seorang ranking yang didatangkan dari Ciamis, adiknya Cipayut. Masih hampir acak-acak pegang bola sepenuhnya, konsentrasi maksimal lempar bola ke atas, lepas ranking melesat ke belakang, sedorkan saja Rafli dibaca lawan umpan Irwan pelapun tinggi dapat dikembalikan angkat energi menjadi rally panjang.
itu sakit sekali, sesakit melihat mantan bersama orang lain dan poin bertambah di 23 melawan 24. 3-1 angka maju untuk menyamakan kedudukan bagi tim dari Kidemang. Walaupun kali ini tim dari Kidemang agak sedikit arak-arak cemas, tapi tetap bersemangat untuk menyamakan kedudukan. Kita saksikan bersama-sama 23-24 satu angka untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Masih konsentrasi maksimal 1-2-3 tim dari si Regi poin terakhir. Satu sama, berarti pertandingan kali ini sama kuatnya, sama hebatnya, dan nantikan episode selanjutnya. Apakah tim dari Paraga, apakah tim dari Kidemang mampu menangkan di set yang ketiga? Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama di episode yang selanjutnya. Untuk itu, pesankan lagi nanti, mendengar jika pertandingan jangan sampai berkedip matanya, karena kalau ada sering berkedip, itu tandanya Anda cacingan. Segera periksakan ke Dr. Yogi. Oke, mari untuk pertandingan set yang kedua antara tim dari Paraga dan Paraga dengan skor 23-23. Masuknya sosok pemain bintang Kopi Cor dan satu dukungan hebat untuk tim raksasa Paraga di pertandingan sore untuk gelaran turnamen Indra Himalaya Cup 2023 season 1. Set yang ketiga, satu game dimenangkan oleh tim daripada Paraga dan juga satu game dimenangkan oleh tim daripada Kidemang Cendrung. Dan kita saksikan di pertandingan set yang ketiga, akankah tim daripada Kidemang pukul ataupun sebaliknya tim daripada Paraga? Baik, saudara, kita saksikan satu perbuatan yang cukup baik kembali semua umpan dan tembakan itu namun defense baik para pemain tim daripada Paraga. Sebuah tembakan yang sangat luar biasa, pemain putra daerah terbaik sama para serampang di Tojo. Sehingga angka nilai sama untuk tim dari pada Paraga. Dan kita saksikan saja sini adalah ajak-ajak kemana bola diarahkan, angkat bola tinggi, lepas sudah jam serang di satu pasti jelas baik kembali semua pandang. Kekuasaan cepat tepat akurat tanpa gerendek. Sebuah tembakan yang sangat luar biasa rupa-rupanya luar jauh ini. Sehingga angka menjadi imbang saja sama kedudukan sementara. Dapat bersama sama Marco, lepas sudah di satu pasti jelas baik kembali semua pandang. Satu tembakan dari pasangan yang terlihat terlalu luar.
satu kontrolan terbaik dalam selama kontrolan pasukan sehingga angka kembali bertambah untuk tim daripada Jerman. Lapan sudah servis Willy, satu masih kuat kembali sebalik panjang jebrak. Daripada pemain tuan rumah ataupun tim tuan rumah daripada kecamatan Salopa Paraka dan kita saksikan masih mencoba sebuah tembakan keras namun sayang sekali nampak jelas berhasil mendapat perintah sehingga tiga poin kembali bertambah untuk tim daripada Paraka. Setelah perhatikan satu pemain bintang didatangkan kali ini sudah Fikri Jos akankah memberikan sebuah kontribusi yang baik terhadap tim daripada Paraka. Kita saksikan ancang-ancang timbang-timbang bola Cina angkat bola tinggi lapas sudah jatuh. Regi sayang sekali si Regi bola kontrol sempurna dilakukan oleh Sula Suko sehingga poin kembali bertambah untuk tim dari para Paraka. Sedikit mengejar 6-8 kedudukan sementara di pertandingan set yang ketiga lapas sudah servis sebuah tembakan atau servis yang sangat luar biasa dengan bola Sula Fikri Jos dan rupa-rupanya time out yang pertama kita profesional tim daripada Jerman Jekrum dengan skor sementara 7-8 tertinggal hanya 1 poin saja rupanya tim daripada Paraga di pertandingan kali ini dan kita saksikan saja seserang nampak dua tim kembali memasuki arena pertandingan dan kita lihat skor sementara 7-8 tertinggal 1 poin saja rupanya tim daripada Paraga ancang-ancang kemana mengeluarkan konsentrasi maksimal Fikri Jos lepas jam satu passing error di jam angkat kembali bola di jam zona satu tembakan edan kembali macam dan baik dan menyedak saksikan usap melihat kesana jelas saudara-saudara kita saksikan satu langkah sementara kembali di ranking dari para pahlawan di pertandingan set yang ketiga nampak lagi di sana sudah Fikri Jos timbang-timbang perencana angkat bola Bengi 2 jam cepat-cepat akurat saudara-saudara lebih baik kembali bertambah untuk tim dari para pahlawan sementara beralih memimpin leading 1.98 kedudukan sementara kita saksikan masih tetap di salah satu pemain bintang dari para Fikri Jos. Nampak terjauh di dalam arena pertandingan di mana satu kontrol bola yang cukup baik dalam bola serang Fajar Isman. Tiga poin kembali pertama kita saksikan Edo lepas sudah berhenti di satu pas yang Salman kembali sama umpan dan kita saksikan terbang layak bagikan layak-layak putis dari kemang sebuah tembakan pengetik dari para Fikri Jos namun saksikan bola keluar sementara poin kembali pertama untuk tim daripada Jerman lepas sudah berhenti satu pas yang paling tajam kembali cetak cedek namun tidak cuma jelas sedek kembali serangan paling dilakukan 1-2-3 menedak kembali semua serangan dilakukan 1-2-3 menedak perhatikan sementara sudah Saliman sosok pemain yang tidak malah tinggal begitu banyak bekerja Saliman mana ajang-ajang Saliman lepas sudah putih Saliman satu pasir kembali harapnya kembali pada PNP sebuah tembakan PNP yang cukup baik dapat sudah lagi namun sayang sekali poin itu berubah-ubah ini terlalu memaksakan sayang sekali kita lihat seserah poin kembali bertambah untuk tim dari berat Jerman akan menjadi sebuah sepuluh kedudukan sebentar ancang-ancang pertama pas sudah servis satu posisi jalan kembali sebuah pandan Jerman yes lagi-lagi di malam berat yang kurang baik lakukan seorang ini sehingga poin kembali pertama untuk tim dari para Paraga menjadi imbang setelah sama kedudukan sebentar di pertandingan set yang ketiga ancang-ancang kembali mengandalkan konsentrasi maksimal lepas berpenting satu pasik sini belum kembali semua pandan jambran satu tembakan roket dari Marcel Marco kembali dibaca namun satu serangan baru dilakukan kita saksikan dua di udara terjadi lagi semua pandan jambran
tembakan roket dari Nasional Marco kembali kencangkan pertahanan tim dari para Farana. Ini tersaksikan ancang-ancang Irfan Syaharuf sudah servis lain namun kembali satu tembakan rosa indahnya rosnya landak saudara-saudara perhatikan lagi poin kembali bertambah untuk tim daripada Kidemang Jaya Group. Ancang-ancang konsentrasi maksimal Irwan lepas peletik satu masih serentak kembali sepapan dan jebret luar biasa. Dua klub raksasa apapun ditukus di landak di mana satu tembakan edan dari para Fani Rojo lagi poin kembali bertambah untuk tim daripada Palana. Kita saksikan lepas sudah penting dan satu pertolongan cukup baik dilakukan seorang Edan Tijar membiarkan bola keluar masih hingga awal sehingga poin kembali bertambah untuk tim daripada Kidemang menjadi 14 12 kedudukan sementara. Lagi 2 poin pertandingan set yang ketiga Marco Van Basten kemana beradakan konsentrasi lepas sudah sampai satu masih sangat kembali sebuah umpan Sobi B namun kembali terbentuk berapa tahun kembali sebuah umpan cantik masih dapat dibaca umpan satu tembakan cepat tepat akurat tanpa lelet sang winger dari Paul Sobir kembali poin kembali bertambah untuk tim dari Berat Kidemang menjadi 15-12 kedudukan sementara saudara-saudara. Baik, sudah kita kembali ke lapangan. Nampaknya pertandingan sengit terjadi di pertandingan ketiga. Baik, sudah kita kembali ke lapangan. Nampaknya pertandingan sengit terjadi di pertandingan ketiga ini. 13-15 kedudukan sementara, hanya 2 angka saja mereka butuhkan untuk menyamakan kedudukan di set yang ketiga ini. Passing Marco, umpan di kanan, bang! Passing Marco, umpan di kanan, bang! Sebuah pukulan dengan kekuatan penuh Reki Arisman. Sebuah pukulan dengan kekuatan penuh Reki Arisman. Satu angka kembali Reki menjadi 16-13 kedudukan sementara. Ini yang jelaskan kepada pada mereka. Maksimalkan konsentrasi, lepas servis, passing ke kembali sama pada bola. Ya ampun, berkurang berangkat, lagi-lagi hancur menurunkan pertahanan dari Reki Kidemang Jaya Group. 14-16 kedua sementara, hancur dan kembali pada rekan, hantar bola tinggi perhatikan di sana, goreng, passing ke kembali sama pada rekan. Menjadi 16-15 juga sudah angkat bola tinggi korek teman servis passing Marco kembali kepada beri sampai bola bersatu dua orang bersandingan 16-15 juga hancatan dan konsentrasi maksimal perhatikan korek di sana berada di pangkis ini arena kumpulan di merah Ibrahim Maraya angkat bola tinggi bola servis passing Marco kembali kepada dengan baik open ke Jabra. Oleh spesial dari para Kidemang Jaya Group di pertandingan set yang ketiga ini. Wow, luar biasa saudara-saudara, perhatikan tampaknya tajamnya mata kamera para penonton akan mengabadikan setiap momen yang terjadi dalam lapangan ini. Baik, passing Marco kembali kepada Sport. Kecil sangat mematikan saudara-saudara. Saat berempatan saudara Reki kembali satu angka dari Reki. Tujuh sama kedua sementara. Kita lihat Henry Jones lepas servis passing Marco kembali kepada Spike. Ya ampun, nampaknya kumpulan roket lagi-lagi hancur lemburkan pertahanan dari para Farnaga. Satu angka lagi sudah menjadi 15 sama kita sementara di set yang ketiga ini. Acak-acak Edo Tijer kemana pada mereka akan pelatih lepas servis passing Marco kembali kepada Farnaga. Satu dua tiga dan bukan tak sebrek. Wow, luar biasa. Terangkan pelayan pertama.
Dio. Sebuah jalan 3 meter Mas Bintri yang sempat Indosiar. Indosiar. Ancang-ancang pemain yang menjadi pemain ada di pertandingan di sekolah Mosai.
Oh, sudah DKB. Saliman sok. 3-2. Eka 2 yang sudah sok, Saliman sok. Aduh kudu diayeuna, diayeuna teh. Diayeuna, diayeuna, diayeuna sok. Lo di mejaan berarti nya. Heuh, gatuk. Dia barasa ke dari ya. Aduh, ampun. Gas cukup ya. Lain. Kieu berarti kieu nya. Jadi setengah eta teh. Kieu berarti. Nah, kieu. Oh, ini 248. Sop. Di lewat tangan seorang Irwan mengecek ke bawah lewat berakhir atau jadi 10 melawan 6 pasti tim dari Kisema Fajar atau Nijar John blok awal sayang poin batso diberikan pada tim dari Paraja lewat satu servis gagal lewat oleh seorang Nijar John dan poin pertama menjadi 7 melawan 10 tim dari Paraja Rapli lepas sudah Rapli besar juga akan terima akan cek semua dibaca oleh Rapli sedar yang sedang ikut ada panik cocok lampu keselamatan keberikan Irwan.
satu sentuhan berserak lewat tangan Willy, walaupun tidak keras tapi sempat mematikan nilai lawan dan poin pertama di 11 melawan 7 dari cuma Irwan sang center lokas sudah Irwan melesat di belakang terima kali lagi tembakan begitu sempurna sekali dengan menggeserkan satu angka untuk tim dari Paraga menjadi 8 melawan 11 bola dari Gatti dari Paraga masih kita saksikan bersama-sama Pati 7 merupakan putra daerah kita Malang Saloba konsentrasi lepas sudah pasingnya Marco Pabastan Irwan satu tembakan begitu sempurna sekali sehingga mampu goyangkan wilayah lawan dan poin bersama menjadi 12 melawan 8 masih Reggie dari tim Kintuma lempar bola di atas lepas untuk kembali terima paling tujuh umpan rapi Kintuma Sahiman penonton sangat bahagia Sahiman masih kita saksikan bersama-sama tim dari Paraga akan lepas satu lagi lepas sudah bersambung akan terima dari belakang akan terima begitu saja dipulih benar-benar dari Paraga sehingga menunjukkan satu angka dari Kintuma menjadi 13 melawan 9 tim dari Kintuma Willy yang sulit dibaca pukulannya Sahiman Tembakan Willy mampu mendapatkan satu angka rutin dari para jatim dari Kintuma
Kolong set ya, Pak. Istirahatkan, istirahatkan. Saliman, Saliman. Saliman. Lepas sudah. Satu servis bagaikan pesawat. Jangan di prapon, jangan lepas.